Depreso dengan mana-mana, Pals? I got you, bro. I got you, homie. Yang pertama, of course Depreso. Untuk pasangan dia, aku pilih Anubis. Kau yang minta aku pilih, aku terlalu ambil Anubis. Of course kena buat kek. Kalau tak, nanti natang tak bertelur pula. Alah, Tomi-Tomi. Nasib baik makanan aku dah penuh. 2 seconds later. Komunik! Ini kesangat! What's up, Rosha Gang? Video game kali ni, aku nak main game Palworld. Putih mat badan aku. Game yang dikatakan seakan-akan Pokemon campur dengan Ark Survival Evolved. Aku tak nafikan lah apa orang lain cakap. Tapi, bagi aku, game dia lebih kepada Ark Survival Evolved. Cuma design haiwan ataupun Pulse nampak seakan design Pokemon. Okeylah. Konsep Pokemon dia pun ada dalam ni juga. Tapi lagi better. Yeah, nampak tangga. Kenapa aku cakap game dia lebih kepada Ark? Sebab awal-awal nak create karakter dah macam Ark. Aku masa first time main game Power ni, aku hook gila dengan game ni. Sampaikan aku live stream 7 jam straight dekat TikTok. Perpenangan Power ni memang lain macam. Dan benda yang aku paling suka, yang aku paling minat dalam game ni, ialah breeding farm. Mula-mula aku ingat boleh breeding spesies paling sama je. Tapi rupanya boleh cross breeding berlainan spesies dan akan dapat spesies yang lain. Sekarang ni memang dah ada dah guys untuk kita breed spesies apa untuk dapat pass yang rare dan legendary. Aku macam what the fish. Game baru seminggu lebih dah ada guide untuk cross breeding. Bapaklah judul research game ni. Tapi disebabkan ego aku, aku tolak untuk tengok guide tersebut. Sebab aku nak rasa keseronokan bila explore game Palworld ni. Iyalah, kalau semua benda aku dah tahu, hilanglah keseronokan aku nak main game tu. Tapi itulah, lain orang lain cara nak berseronok. Aku bukan nak condemn, tapi itu memang cara aku. Tujuan video aku kali ni, aku nak cuba crossbreed Pulse yang tak pernah lagi orang buat. Contoh macam, kalau orang lain breed Bushy dengan Pinking, Chillet dengan Quivern untuk dapatkan Anubis. Ini berdasarkan apa yang orang spoil kat aku lah masa tengah live. Aku pula main bantai crossbreed je. Mamoras dengan Diktoys pun tiba-tiba dapat Anubis juga. Dapat Anubis juga eh. Kan best bila kita cuba explore benda kita tak tahu. Crossbreed yang akan aku lakukan dalam video ini berdasarkan permintaan viewer aku dan apa yang aku rasa aku nak crossbreed. Dan aku namakan crossbreed ini Curse Breeding. Sebelum nak breeding, kena level 19 dulu. So... Welcome to the future. Setelah aku main Palworld selama seminggu lebih, akhirnya aku dapat buat base sebesar ini. Dan disinilah di mana proses curse pembreedingian breeding. Dan of course, bila dah breeding, mesti terhasilnya telur. Dan disinilah tempatnya telur tu akan diincubatekan. Dan aku dah hasilkan 10 incubation egg. So, senanglah aku nak incubate egg dalam satu masa. Dah, jom. Mari kita mulakan proses pembreedingian. Kita mulakan dengan Depreso dan Relaxaurus. Sebelum nak mulakan breeding, kita kena letak dulu Depreso dan Relaxaurus ke dalam palbox. Tapi aku lupa, Relaxaurus aku tak tangkap lagi. Tu dia. Hello. Tapi malangnya, aku lupa bawa Pokemon. Bantai saja dah labu. Op. Duduk diam. Tak kata sabar. Tu serang aku. Ten. Aku bagi dia Ultra Sphere. Bazi pula. Tak berdarat. Kita dah dapat seko. So kita pulang. Aku lupa. Depreso dengan Relaxaurus ni jodoh jantan. Lain macam jadinya kalau aku breed juga. Lepas dah letak diorang dalam palbox, kita campak diorang ke dalam breeding farm. Setelah dah letak diorang dalam breeding farm, kita kasih diorang happy-happy ending sikit. Lepas tu kita ambil kek dan kita letak dekat dalam breeding farm juga. Aku tambah lagi satu breeding farm. Sebab dekat sini pula aku nak buat Cativan dan juga Depreso. Nak tunggu lagi satu tu happy ending, berlama-lama lagi lah. Aku kosongkan dulu mana-mana hamba abdi aku yang aku tak pakai. So senang sikit aku nak buat kerja pembreedingian. Korang gimana kucing kau? Kau datang sini. Kodok sini diam-diam. Lagi tengok je kandang sebelah, dah ada telur belum? Woi, dah dapat telur. Mantap. Alright. Ini kita letak last coaching egg. 20 minit eh. Aku nak pergi tengok Kativa dengan Depreso. Dah ada telur ke belum? Sudah siap kah telur korang? Sudah siap kah? Oh belum. Dah siap. Jagi telur datang. Yeah, finally kita sudah dapat telur. Mana Kativa tadi? Hilang Kativa. Dapat telur rocket egg. Tapi telur kecil je lah. Tak apalah. Janji dapat telur. Jadi ada hasil. Okay, 3 minit. Yang ini 14 minit. Masya Allah. Sementara kita tunggu tu, kita tidur dulu. Telur dah siap ke belum? Sudah siap. Dah siap. Ini pun dah siap. So, kiri ni Kativa dengan Depreso. Kanan Kativa dengan Depreso dengan apa tadi nama natang tu. Telur hasil daripada Depreso dan juga Relaxaurus. Mari kita lihat. Yo, woi, dapat Kisun. Bolehlah. Dapat Kisun. Cantik kak. Sedap kak dapat Kisun. Kita tengok Kativa dengan Depreso. Tanta boleh lawan ke dengan Kisun kan? Boleh tahu kan?
Hangyu. Hangyu. Dahlah kodoh tak Pokemon tu. Dapat Kitsun. Lepas tu yang hasil Kativa dengan Depresso dapat Hangyu. Like what the fuck man? Breed LZV plus Orset bang. Kalau tak saya tahan berak. Satu minggu lepas. Aku tak tahulah kalau kau masih tahan berak lagi ke apa. Harap-harap tak meletup jamban tu kang. Mula-mula kita assign ke Hazelfield dekat breeding farm. Lepas tu assign kat Orsek pula. Mana Orsek pergi? Orsek! Where are you Orsek? Oh, hilang pula Natang ni. Dia malu-malu ni. Macam biasa kita assignkan dia dekat breeding farm. Dan lepas tu, mana kau lari Orsek? Untuk breeding farm yang lagi satu, aku nak buat CKP dengan Blazamut. Dia macam cut. Gila-gila CKP dengan Blazamut. Tak tahulah dapat apa nanti kang. Nampaknya kek makin sikit dan aku nak kena buat lagi. Base aku ni special sikit sebab aku ada tukang masak special. Iaitu Gordon Ramsay. Kau masak sekarang? Okay, ayo guys, okay. Aku letak kek dah. Nanti keluarkan telur eh. Jangan lupa tak keluarkan. Oh, yo! Yo. ID siapa ni tadi? Boy, ID kau. Huge dragon egg. Mantap. Huge dragon egg guys. Huge dragon egg. CKP dengan Blazamut telah menghasilkan telur. Lush dark egg. Oi, not bad. Siapa yang jantan aku lupa CKP. Oi, ni subur ni. CKP subur. 20 minit agak lama jugalah ni. 20 minit ni tinggal lagi 30 minit. So, kita tunggu je lah. Akhirnya dua-dua telur ni sudah pun siap. Tapi kita tengok dulu last dark egg. Sebab huge dragon egg ni. Sabar lu. Kita tengok ini dulu. Blazamut dengan CKP. Mari kita tengok apakah hasilnya. Dapat tombet eh. Blazamut dengan CKP. Tombet. Boleh lah. Untuk early player. Tombet ni function untuk mining. So mari kita tengok huge dragon egg. Harap-harap bukan redak suara sah. Yo, what the heck? Tadi apa? Orsek dengan Alzifir dapat Astagon. Yo, boys yo. Orsek dengan Alzifir mendapat Astagon eh. Ini betul-betul curse ni, betul-betul curse. Punya lama tadi Gordon Ramsay dapat 3 je. Tolong kau kerja makan je tahu. Terusnya Mamores dengan Mamores Crystal, Mamores Ice ah. Untuk idea aku pula kali ni aku nak try buat Orsek dengan Lembol. Lembol ni tak nampak sebab aku tak tahu duduk dalam ni. Eh Lembol kau buat apa kat dalam tu? Malu-malu pula dia. Seterusnya kita tunggulah diorang. Dan diorang kasihkan telur. Jangan tengok diorang. Nanti diorang malu. Selepas beberapa minit, telur kanan hasil Mamores dengan Mamores Crystal. Manakala telur kiri Orsek dan juga Lembol. Kita tengok dulu Lembol dengan Orsek apakah hasilnya. Dapat cilet. Okay. No problem cilet boleh lah tu. Mamores biasa dengan Mamores Ice Crystal. Apakah hasilnya? Wah, dapat Mamores. Mamores biasa je guys. Dapat Mamores. Boleh lah. Mamores Ice dengan Mamores. Nampak logik je lah kat situ. Request seterusnya breeding Anubis dan juga Lunaris. Tapi masalahnya aku tak ada Lunaris. So nak kena pergi tangkap dulu. Dan lagi satu masalahnya, aku tak tahu Lunaris tu kat mana. So aku nak kena tanya Pak Din. Pak Din, nak cari Lunaris dekat mana Pak Din? Dekat situ lah. Dengan bantuan Pak Din, akhirnya aku jumpa juga dungeon yang ada Lunaris. Welcome to freedom! Lunaris, gimana? Aduh, yai. Jogi tidur lah. Lupa nyawa dia sikit. Oh, air tidur terlampau, mat. What the heck? SID dia dekat breeding farm. Waduh, dua-dua dia betina. Alahai. Aku dah tukarkan Anubis kepada yang jantan. Tapi itulah, yang jantan ni dia buka Alpha Pal. Aku ada satu je Alpha Pal. Itu pun betina. Breeding farm sebelah aku ingat nak try lain-lain. Masa aku tak tahu nak breeding dengan apa. Let's go. 2 seconds later. Aku dah jumpa pasangan untuk Lailin. Tapi yang peliknya, Robin Quill ni betina. Lailin ni pula jantan. Finally, Anubi dengan Lunari dah hasilkan telur. I dapat last Rocky Egg. Not bad lah. Yang ini aku nak tahu siapa yang hasilkan telur. Lailin ke Robin Quill? Last Kochi Egg. Weko di daun, mana celah-celah yang datangnya api. Aku dah buat beberapa tanda, so korang faham lah sikit kan. Okay, belakangan ni Lunaris dengan Anubis. Kiri ni Lailin dan juga Robin Quill. Mari kita lihat Lunaris dengan Anubis. Aku nak tahu dulu, Lunaris dengan Anubis dapat apa? Oh, dapat Diktoys! Tak adalah power mana pun dapat Diktoys. Boleh tapi okey lah, mining level 3. Okey lah tu. Last Kochi Egg dihasilkan oleh Lailin dan juga Robin Quill. Aku pelik mana datangnya apinya. Mari kita lihat dapat apa. Dapat Bushi! Bapak lah, rupanya mak bapak Bushi ni Robin Quill dan juga Lailin eh. Baru aku tahu.
Tadi aku ada terdapat Jomuntai Ignis Huge Dragon Egg dekat kawasan Gunung Merapi. Tapi itulah aku tak rakam tadi tengah buka telur. Aduh ya sayang betul. Aku tak buka rakaman tadi. Aduh yai. So aku ingat nak try Jomuntai Ignis dengan Jomuntai Air. Tapi malangnya Jomuntai aku yang ni dengan Jomuntai Ignis ni dulu jantan. So aku nak kena tangkap yang baru pula. Aduh. Bapak Pikachu pergi lawan sana Bapak Pikachu. Ya Allah Bapak Pikachu duduk diam je. Bapak Pikachu pandang sana Bapak Pikachu. Ya Allah Bapak Pikachu aku bapak. Mati. Bapak Pikachu asa kau bunuh terus Bapak Pikachu. Ya Allah aku dah tangkap Jomuntai itu Bapak Pikachu. Ya. Nah, 6% rate je. Ultra Sphere. Oh, kena juga. Tak boleh ni. Kena Legendary Sphere. Let's go. Sphera. Legendary Sphera. Tolonglah Master Ball. Give me. Tolong, I want it, please. Yes, let's go, gang. 100%. Dah tengok jap, dia jantan ke betina. Betina, jantan juga. Oh, finally dapat juga Natang ni. Jantan lagi, siut. Lain kali je lah aku buat Jomuntai ni. Sekarang ni aku dah buat breeding. Aku baru nak cakap dia dah rate keempat betul lah game ni. Kat depan aku sekarang ni ada 10 telur dari spesies breeding yang berlainan. Yang pertama Kitsune dengan Astagon. Yang kedua ni ada Blasphemer Blazamot. Terusnya ada Anubis dan juga Van Wim. Fanglob Mosanda, Jomuntai dan Anubis. Pyrin dengan Anubis, Surfen dengan Sibelix, Relaxaurus dan juga Anubis, Orsek dan juga Grisbolt. Dan yang terakhir kita ada Mosanda dan juga Rayhound. Mari kita tengok yang pertama, Mosanda dan juga Rayhound. Yo. Mosanda Rehau dapat Grisbok pun je, gek. Not bad. Seterusnya Orsek dan juga Grisbok. Chikipi. What the heck. Bapak tak subuh Orsek dengan Grisbok dapat Chikipi ayam. Kepada yang request curse breeding dalam video aku ni, hasil daripada curse breeding tu aku akan letak nama diorang sebagai tanda penghargaan. Daripada Wanjai, confirm. Terusnya Relaxaurus dan juga Anubis. Mari kita lihat apakah hasilnya. Nightwing. Ini late game okey Nightwing ni. Tapi aku dah late game nanti. Takpelah, kita biar aja. Edit Choi. Seterusnya Surfen dan juga Sivilix. Mari kita lihat apakah hasilnya. Azurobe. Not bad. Okey lah. Seterusnya Pyrin plus Anubis. Ini daripada Ikuan lah. Mari kita tengok apakah hasilnya. Life Frozen Egg dapat Wumpo. Wumpo ni memang terbaik tu. Sebab Wumpo ni dia punya transporting level 4. Untuk letak dekat korang punya base memang sedap. Dia untuk angkat-angkat barang. Yang ini pula Kitsune plus Astagon. Use that egg guys. Aku tak tahu nak dapat apa. Mungkin buka Astagon. Takkan dapat Astagon balik kan. Sebab dah Kitsune dengan Astagon. Setahu aku use that egg ni paling-paling pun kalau huge Astagon. Apa pula kali ni dapat Mari kita tengok. Yo, what the? Shadow Beak. Itu rare. Itu memang rare. Itu kau kena pergi dekat sanctuary, pulau sanctuary level tinggi kot, 40 ke atas baru kau boleh tangkap Shadow Beak tu. Kitsune dengan Astagon tu aku cakap susah nak jumpa Huge Dark Egg. Paling-paling pun dapat Astagon. Tapi kali ni Astagon dengan Kitsune, takkan dapat Astagon balik kan. Mantap Shadow Beak. Seterusnya Hellzephyr dengan Blazamot. Last Frozen Egg. Aku tak harapkan apa-apa lah. Harap best lah. Kriolis. Not bad. Boleh lah. Ni tadi yang dapat Surfen dengan Sibelix, dapat Azurobe daripada Concunas. Terusnya kita ada Kitsune plus Astagon. Dapat Shadow Beak. Bukan kali-kali Shadow Beak ni. Dah lah rare Ultra rare ni. Lepas tu kita ada Kriolix. Ni nak kata rare tak rare lah. Dia biasa-biasa lah. Dia kira panggil uncommon lah. Natang ni suka sangat sakut sini. Kau pahal tu Jomuntai. Cik gaduh dengan aku ni. Seterusnya Anubis plus Van Wim. Aku nak tahu kau dapat apa ni. Macam menarik. Last Coaching Egg. Kita tengok. Aku tak sabar.
Blazer Hall. Tapi aku minat Blazer Hall knock lah. Tapi okey lah, okey lah. Not bad lah. Nobis plus one wave. Okey, not bad. Boleh. So, terusnya. Kita ada Fang Lob dan Mosanda. Uish, huge scotchy egg. Wih, kalau huge scotchy egg ni. Wih, ini kemungkinan dapat yang rare-rare ni. Tak sabar aku. Nak tengok. Valeris. Yuh. Fang Lob plus Mosanda. Valeris. Wih, Valeris ni. Aku minat. Ni kalau korang dapat burung Valeris ni awal-awal early game memang terbaik lah. Sebab burung dia antara burung yang laju. Dan yang terakhir sekali kita ada Jomontite dengan Anubis. Large Frozen Egg. Tak menarik kan ni Jomontite Anubis. Dua-dua ni rare ni. Silver Legs. Wuih, ni rare juga. Boy. Subur. Kira pun dia dalam mini boss ni. Kira rare juga Silver Legs ni. Lagi satu, kalau si Silver Legs ni, kalau kau nak buat farming high clothes, high quality clothes memang function gila lah. Tapi dalam banyak-banyak Curse Breeding inilah yang bagi aku yang paling curse sekali yang aku nak buat. Frostalion dengan GKB. Tapi masalah Frostalion aku tak tangkap lagi. So let's go. Let's go! Mamam! Mana dia? Oh, mamam kau! Oh! Tak hidup kau! Rasakan. Mana dia? Jom buat dia melayang! Kau tak boleh buat kuasa! Jangan harap boleh buat kuasa! Pada muka kau bodoh. Nak lagi ah. Ya, aku ready kan dengan Ultra Spear. Oi, kena bully siot. Onside aku tembak. Woi, sampai terbang member tu. Tak, yang kau duduk atas ni buat apa? Kau duduk bawah please, duduk bawah. Kau buat apa kat atas ni? Tak boleh buat kuasa kau. Mati tu. Boleh. Sini. Tangkap. Macam tak boleh je. Legendary Spear. Don't worry. Kasih. Tak boleh juga. 15% capture rate. Sakit. Sakit mat. Velok aku dah nak mampus lah. Tukar dengan velok. Ready dengan velok baru. Dapat. Dapat please. Dapat please. Please. Dapat. Yes. Finally. Akhirnya selepas 3 hari aku menyusun strategi untuk melawan Frostalion. Akhirnya dapat tangkap juga Frostalion. Tak apa membuang masa, aku terus breedkan Frostalion dengan GKP aka Wanjai. Dah lalang dah dia dapat GKP kan, aku terus ni ya, Wanjai kan. Happy tu Wanjai. Wanjai dapat Frostalion. Wanjai, apa perasaan kau Wanjai? Jomontai, kau buat apa kat bawah tu Jomontai? Ya Allah, bawah tanah dia pergi ya. Kau ada kek nak kena masak ni Jomontai. Kau ada Ramsey juga yang boleh diharapkan. Weh Wanjai, dah ada telur Wanjai. Wanjai. Subuh Wanjai ni. Weh, dapat apa ni? Launch Verdant Egg Wanjai. Not bad. Okay, lepas dah dapatkan telur Frostalion dan juga CKP, kita letak dekat dalam incubator egg. Alright, seterusnya kita tunggu selama 14 minit. Telur dah siap ke belum? Dah siap. Aku tak sabar nak tengok Wanjai. Aku tak sabar nak tengok Frostalion dengan Wanjai. Let's go. Denosoft.